Halo rekan hebat, kali ini saya mau menceritakan tentang program studi S3 Ilmu Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau disingkat dengan UTIRTA. UTIRTA merupakan satu-satunya program studi pendidikan doktor perguruan tinggi negeri yang terletak di Provinsi Banten, di mana program studi ini berdiri sejak tahun 2020 dengan kampus utamanya berada di kawasan pusat kota di Banten. Program studi ini merupakan wujud kepedulian UTIRTA terhadap riset dan pengabdian khususnya Provinsi Banten. Sasaran dari program studi Ilmu Akuntansi UTIRTA adalah menjadi program doktor ilmu akuntansi yang bermutu berdaya saing global dan berkontribusi terhadap profesi dan pembangunan Indonesia berkelanjutan tahun 2035, lalu menghasilkan lulusan doktor ilmu akuntansi yang berdaya saing di dunia kerja dan bertanggung jawab sosial, menghasilkan kurikulum dan pembelajaran akuntansi berbasis kompetensi yang sejalan dengan profesi dan perkembangan global, dan menghasilkan kerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan pada tingkat nasional maupun internasional di bidang akuntansi. Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan program studi ilmu akuntansi yang menyelenggarakan pendidikan dengan orientasi untuk menjawab pesatnya perkembangan ilmu akuntansi di tengah-tengah perkembangan dunia usaha global. PDIA Pascasarjana UTIRTA berfokus untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kualitas pendalaman permasalahan akuntansi di dunia usaha, peka terhadap permasalahan yang muncul dan memiliki pengetahuan untuk posisi strategis di institusi-institusi terkemuka, terutama institusi penelitian, pendidikan, dan pengambilan kebijakan-kebijakan terkait dengan bidang akuntansi.